Inilah serial inspirasi bahagia yang saya sampaikan dari kawasan Nusa Tenggara Timur. Orang akan hidup bahagia kalau dia bisa mencintai. Tapi banyak orang tidak bisa mencintai. Kenapa? Karena perfeksionis, tidak bisa menemukan untuk orang yang dicintai. Dia pengen pasangan hidup yang panjang sabar, murah hati, lemah lembut, tahan nafsu, kaya, baik lagi. Ya, akan ketemu di sorga. Di bumi tidak ada. Atau ada orang yang berhasil menikah, berhasil punya anak, tapi ternyata juga tidak bahagia karena tidak bisa mencintai pasangan dan anaknya. Kenapa? Perfeksionis. Kalau Anda mau bahagia, Anda harus punya sikap hidup menerima orang lain apa adanya, tapi kita melihat sisi positifnya. Dengan demikian, kalau kita punya hati baik, pikiran baik, yang melihat sisi yang positif, maka siapapun teman, sahabat, anggota keluarga kita yang semuanya pasti punya kelemahan, tapi kita mampu melihat kebaikan mereka, menerima mereka, dan mencintai mereka.